Siapa berani jadi presiden Riza Ramli? Katanya berani jadi presiden dan saya berbincang dengan Bang Riza Ramli. Tadi itu berbagai hal kontroversial yang terjadi selama 11 bulan Anda menjadi menteri uh, dalam kabinet Jokowi, Bang Rizal. Gaya Raja Wali itu, itu gaya cocok seorang presiden tidak ya? Bisa jadi, karena politik politik lagi berubah di Indonesia. Di Asia, di dunia berubah. Lihat Donald Trump, penuh kontroversi. Dia nggak peduli, dibilang geblek, tolol, yang penting 51 persen dia dukung dia. Sisanya nggak perlu. Lihat di Duarte, di Filipina, penuh dengan kontroversi. Yang penting keberpihakannya jelas ke bawah. Nah, kami baru tes ini tiga bulan yang lalu keliling Indonesia, Jawa, luar Jawa. Memang mereka lupa nama saya karena udah lama ngilang kan, baru nongol lagi. Tapi kesatnya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? satu orangnya lurus, nggak ngaco-ngaco. betulkah anda lurus nggak ngaco-ngaco bang? iya, lurus. yang kedua adalah orangnya berani lawan siapapun kecuali Tuhan. Uh. yang ketiga selalu belain kita rakyat biasa. Gitu. jadi nah, tiga tiga kalau, hal. Itu. kalau branding itu saya habiskan satu triliun buat bikin tiga branding itu tanpa track record 40 tahun Rizal Ramli, kak, gagal. Branding itu bisa karena track record Rizal Ramli di dalam sistem mengubah, di luar sistem mengubah. Oke. Okay. Ya, bulog kita benerin, bisa jadi untung. BNI 46, saya cuma satu tahun kurang jadi preskom, untungnya naik 87%. Baik. Dan lain-lainnya. Bang Rizal, tadi Anda sudah menyebut jumlah angka, berarti berapa uang yang Anda siapkan untuk maju dalam gelanggang Pilpres ini? Sebetulnya teman-teman saya ngeledek, mana? Dia bilang, Mas Rizal, mohon maaf nih ya, mereka bilang. Buat jadi bupati aja kagak cukup, gitu. Ini kok, ber uh. kok berani-beraninya. Tapi menurut saya, this is a challenge. Ya, karena... Belum dijawab, Bang. Jadi berapa uangnya? Bisa dicek di laporan KPK lah kita, tapi buat... saya, saya sudah cek, nggak apa-apa. Buat... Saya, saya tunjukkan ya harta buat bang Rizal ramli. Hanya aja gak cukup lah buat itu. Saya cek LHKPN gak. total 24 miliar rupiah harta anda bang. Tidak cukup, tidak cukup untuk jauh-jauh dari jauh dari kapasitas untuk bisa maju bertarung bahkan di tingkat bupati sekalipun ya. menurut anda. Bupati kota besar itu ya sekitar. Sampai 30 miliar kali ya, mm. Gubernur di Jakarta bisa cek lah ratusan miliar. Jadi, Bang Rizal, realistis saja, Purple belum ada, mm -hmm. uang tidak ada. Mm -hmm. Jadi, modal apa dong nih? Modal apa beraninya itu? Berani nekat, berani apa? Modal keyakinan bahwa kita bisa ubah Indonesia jauh lebih adil dan lebih makmur. Keyakinan track record kami, kalau orang akhirnya melihat di luar. Image di luar apa pencitraan Rizal Ramli sesungguhnya orang yang mengubah Indonesia di dalam setiap kesempatan dan track recordnya sangat jelas keberpihakan. Saya akan cek ke Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif uh, uh, Indonesian Indikator. Mas uh, Burhan, Indikator Politik, mohon maaf, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Burhan, Oke. tadi saya bertanya modal ya. nekat, modal berani dari kacamata Anda, modalnya seberapa realistiskah Rizal Ramli untuk maju bertarung. Jujur ya. ya, jangan ada yang Anda sembunyikan, apa jadi, adanya? Jadi gini, tadi Nana menyebutkan dua indikator penting bagi seseorang untuk memiliki modal memadai mencapreskan diri. Satu adalah memiliki kendaraan politik, karena bagaimanapun syarat untuk mencapreskan diri, itu harus memenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR. Nah, Bang Rizal bukan anggota atau pimpinan partai manapun, itu satu. Yang kedua adalah sumber daya atau logistik, dan ini penting karena bagaimanapun pilpres adalah hajatan raksasa dan membutuhkan sumber dana yang besar. Nah, dalam pilpres secara langsung, meskipun kita miskin, meskipun kita bukan bagian dari elit partai politik manapun, ada kesempatan yang disediakan oleh mekanisme demokrasi yang disebut adalah potensi elektoral. Jadi, meskipun misalnya, Bang Rizal bukan elit partai manapun, ...tidak juga memenuhi dan memiliki kemewahan sumber daya logistik yang kuat... ...asalkan elektabilitas memadai, pasti partai politik akan... Nah kalau pertanyaannya akan... berapa angka persis. elektabilitas Riza Ramli? Nah saya masuk ke situ. Nah, nah. Jadi tidak ada partai atau elit politik manapun di dunia... ...yang bermimpi dan berambisi menjadi partai oposisi. Semuanya ingin menang. Dan karena ingin menang, maka yang jadi ukuran salah satu uh, kriterianya adalah elektabilitas. Hmm. Ini yang menjelaskan, misalnya seorang Jokowi yang bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi elit nasional, meskipun dia bukan pemegang remote control di PD Perjuangan. Karena elektabilitasnya tinggi Karena pada elektabilitas. saat itu. Elektabilitas. Bang Rizal uh, Ramli langsung saja lah, ini malu-malu <laughs> tampaknya berbicara Mas Burhan. Berapa nah, elektabilitas Rizal Ramli? Begini, uh, kalau kita ukur simulasi mulai dari top of mind Bang Rizal belum muncul. Top of mind itu satu simulasi dalam survei nasional face to face di mana Baik. responden diberikan pilihan terserah apapun yang terpikir secara spontan. Simulasi semi terbuka juga belum muncul gitu ya. Simulasi kalau tertutup itu juga belum muncul. Yang muncul lagi-lagi masih dua nama yang menempati di papan atas klasemen, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Okay. Kemudian disusul di papan klasemen tengah, Pak Gatot, Pak Anies dengan AHY. Baik. Nah, menurut saya salah satu penyebabnya adalah popularitas Bang Rizal tingkat kedikenalan atau name recognition-nya itu masih kurang. Nah menurut saya ini bagian dari upaya, jadi dengan mencapreskan diri itu kan popularitasnya diharapkan naik. Hmm. Jadi dengan kedikenalannya naik, karena berhasil menyodok gitu ya, di tengah ketidakberanian banyak elite, Jadi mungkin, mungkin saja. saja itu punya semacam Jangan-jangan memang itu gitu ya, strategi terhadap... Anda Bang Rizal, untuk menaikkan elektabilitas dengan menyodok, Uh, menyatakan siap jadi capres, gini. saya baru mulai tiga bulan terakhir. So far responsnya good. Yeah. Karena saya percaya, akhirnya yang jadi presiden di Indonesia itu yang di tengah. Saya ingat Gus Dur dua tahun sebelum jadi presiden, dia bilang sama saya, "Rizal, saya mau jadi presiden." Saya yang bener aja, Gus modalnya apa? Kayak tadi, duitnya berapa? Apa segala macam? Kagak ada? Tapi masyarakat kita secara sosiologis itu ada yang latarnya belakang Islam. Tidak akan mungkin memilih pemimpin yang nasionalis atau abangan seperti Megawati pada waktu itu. Sebaliknya, yang abangan dan nasionalis nggak mungkin memilih pemimpin yang latarnya belakang Islam seperti Amin Rais. Riza Ramli di mana? Akhirnya dia di tengah yang dipilih Gus Dur. Yang lain adalah minoritas walaupun 10 persen punya pengaruh lebih dari 30%. Dan kalau konteks sekarang Anda di mana Bang Rizal? Hari ini friksi antara golongan Islam sama yang kanan itu lebih keras sekali dibandingkan zaman Gus Dur. Akhirnya orang akan cari siapa yang di tengah. Nana, Rizal Ramli ada di tengah. Terima kasih. Bang Rizal. Saya ingin tahu pendapat anda soal dua nama ini, dua nama yang disebut paling tinggi tingkat elektabilitasnya. Dua-duanya teman baik saya masih sering ketemu, komunikasi bagus sama Mas Jokowi. Mas Jokowi orangnya baik, bulan puasa ngirimin makanan sama saya. Pertanyaan saya adalah Prabowo berat... teman baik ketemu berapa kali minggu yang lalu? Hmm. Ya kan, esensinya ini top of the mind di Indonesia. Oke, okay, berat mana? Hah? Kalau berat udah pasti sama, loh, wong fotonya beratnya kan sama. Berat mana, Bang Riza? Eh, Siapa lawan yang lebih berat? Saya nggak lihat berat apa enggak ya. Karena pada dasarnya begini, ada yang tadinya sangat populer, disukai kerjanya, tetapi juga elektibilitasnya berasal. Kalau begitu saya bertanya ini, apakah menurut Anda Presiden Jokowi, presiden yang berhasil? Jokowi orang baik, betul-betul dan nggak nggak neko-neko. Boleh dipegang dipandang pandang-pandang. Boleh anda, anda mantan Menteri Jokowi, yes. 11 bulan kemudian di reshuffle. Mm -hmm. Ada sakit hati? Enggak, Karena pada awalnya saya pun nggak mm -hmm. mau jadi Menko. Pak Jokowi bujukin saya sampai tiga kali, saya nolak. Ya. Yeah. Bang Rizal. Akhirnya Pak Jokowi dengan rendah hati mengatakan, Mas Rizal yang minta Mas Rizal Menko bukan hanya saya, siapa sih saya dibandingin Mas Rizal. Tapi rakyat Indonesia yang pengen hidupnya lebih baik. Artinya Anda merasa Pak Jokowi presiden yang berhasil? Pertanyaan itu rakyatlah yang tentukan, jangan kita... Raja Wali ya. Ngepret, Raja Wali Bangkit, masa tidak ada pendapat? Karena kalau kita cek berbagai uh, status di sosial media Anda, Uh, sangat kencang mengkritik pemerintahan ini. Apakah nah, artinya... Saya kritik policy dan menteri-menteri yang neoliberal dari dulu, dari jaman Soeharto, Rizal Ramli, tidak percaya neoliberalisme bisa bikin Indonesia maju karena itu model new kolonialisme. Tapi presidennya Rizal Ramli selalu cari jalan konstitusi. Presidennya bagaimana, Bang Rizal? Seperti saya katakan, Pak Jokowi orang baik, nggak neko-neko. Apakah pemimpin yang berhasil menurut anda? nanti akan dievaluasi sama rakyat pada waktunya. Kalau yang samping sini? Teman lama, ya kan? Orangnya tegas. Lebih tegas dari Rizal Ramli? Kalau itu kita sebelas dua belas lah ya. Sebelas dua belas. Dah. Baik. Mas Bowo, ya kan? Eh, orangnya tegas seperti saya katakan. Banyak juga soal persepsi dan belum tentu benar. Perseksi bahwa dia anti demokratis. Rizal Ramli dari awal sejak 40 tahun yang lalu selalu digaris pro demokrasi. Baik. Yang kedua hak azazi. Rizal Ramli dari dulu pro perlindungan hak azazi salah satu pendiri dari Yap Hin Award. Oke. Okay. Jadi ini waktunya supaya kita keluar dari sekedar politik pencitraan ke kompetisi soal ide, kompetisi soal visi soal track record dan soal integritas. Terima kasih Bang Riza Ramli sudah hadir di Mata Najwa. Riza Ramli sudah bilang berani jadi calon presiden. Setelah ini saya juga akan berbincang dengan salah seorang tokoh yang saya akan tanya, apakah memang beraninya hanya wakil presiden? Akan hadir Muhaymin Iskandar sesaat lagi. Thank you, Bang Riza.